Pertama, kita siapkan wadah. Kemudian kita masukkan 150 gram tepung terigu atau setara dengan 15 sendok makan, 1 sendok makan gula pasir, 1 butir telur, ml air putih. Kita masukkan bertahap ya. Kita aduk. Kita masukkan lagi. Kita aduk. Nah, kita masukkan lagi ya. Kita masukkan semuanya. Nah, ini kita aduk sampai adonannya halus ya. Kurang lebih 5 menitan. Ini sudah mulai halus. Kita aduk-aduk aja. Nah, ini sudah cukup ya. Lalu adonannya aku pindahkan ke dalam wadah seperti ini. Dan ini siap kita masak. Panaskan teflon. Lalu kita masukkan adonan secukupnya. Kita masak sampai matang ya, menggunakan api kecil. Setelah atasnya sedikit mengering seperti ini, kita balik. Kita masak kembali sampai matang. Nah, ini sudah matang ya. Kita angkat. Lakukan seterusnya seperti itu sampai adonan habis. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Hasilnya lentur gitu, bisa dilihat. Ini rasanya nggak terlalu manis ya. Kalau teman-teman suka manis, bisa ditambahkan gula. Nah, hasil dalamnya seperti ini. Agak bersarang gitu, bisa dilihat. Lentur banget ya. Selamat mencoba ya. Terima kasih.